Oke, selamat datang di IGTV. Khusus ya, video ini gue bahas lanjutan gue untuk story yang kemarin gue bikin soal ujung perjalanan seorang barista ya. Seperti yang sudah gue prediksi, hampir 90% ya, barista pasti pengen punya kedai sendiri ya. Even itu roastery ataupun kedai sendiri ya, barista punya keinginan itu. Yang mungkin kalian mau jadi Dritan atau jadi Jeff Hoffman ya, atau seorang Fikri Raharja atau siapapun ya, you name it gitu ya. Jadi poinnya adalah kalian mau punya idealisme kalian sendiri yang kalian salurkan dalam bentuk kedai kopi ataupun roastery, kan gitu ya. Nah, gue mau sounding satu hal buat kalian nih, khusus ya barista nih. Gue bukan barista soalnya. Adalah momen Bogor Coffee Expo ya, yang akan datang tanggal 1 Oktober ya, pada saat Hari Kopi Internasional. Nah, ini gue rasa ya, jangan kalian lewatkan momen ini. Ini gue mau sharing aja ke kalian. Setelah gue melahirkan kurang lebih 130-an outlet kedai kopi dengan berbagai macam brand, udah menginterview ratusan bahkan hampir ribuan orang-orang atau barista-barista, calon-calon barista, terus gue juga mementoring kurang lebih 250-an owner coffee shop, dan ada 4 poin yang mau gue share buat teman-teman barista. Ya, gue rasa ini akan berguna buat kalian yang memang mau punya kedai kopi sendiri. Ya, kalau kalian gak mau punya kedai kopi sendiri, lu gak usah nonton video ini. Ya, oke, nomor 1, BCN nanti tanggal 1 Oktober, Bogor Coffee Expo, jangan dilewatin. Ini momen yang bagus banget untuk apa? 1 jam terbang. Ya, lu harus koleksi jam terbang. Kalau lu memang serius sama mimpi lu untuk punya kedai sendiri, gua rasa di masa-masa lu saat ini lagi barista nih, kalau gua berangkatnya bukan dari barista, tapi kalau saat ini kondisi lu seorang barista di kedai kopi dan lu tidak bisa menyalurkan idealisme lu sebagai seorang barista, dan lu pengen punya kedai kopi sendiri, gua rasa momen ini jangan dilewatin deh. Motivasinya jangan buat jadi juara di situ, jangan. Motivasinya untuk nambah jam terbang. Kalau lo motivasi atau target lo menjadi juara, gue rasa lo terpressure banget, gue yakin tuh. Karena momennya kan, ya ini skalanya skala cukup gede ya. Apalagi ini jadi eventnya Pemkot ya. Jadi menurut gue ini sayang banget kalau dilewatin. Sebentar lagi nih, segera daftar nih saran gue. Jadi yang pertama adalah lo akan menambah jam terbang lo. Dan itu udah pasti berbeda ya ketika lo ada di belakang bar sama di panggung ya, di momen atau di stage untuk lo unjuk kebolehan lo, lo memperagakan, lo mempresentasikan diri lo sendiri sebagai seorang barista. Gue rasa agak berbeda. Dan tambahan jam terbang nanti gue rasa akan punya dampak yang signifikan sama karir lu sebagai seorang barista. Kenapa? Seperti yang dalam bukunya, bukunya siapa ya? Outliers, Malcolm Gladwell, ya, 10.000 jam, ada dalil 10.000 jam. Dimana ketika lu melakukan sesuatu terus-menerus, berbagai kompetisi yang lu lakukan terus-menerus, lu akan menjadi seorang ahli. Ya, percaya sama gue, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil ya. Kalian seorang barista, ayo manfaatin momen event nanti ya sebagai jam terbang. Koleksi 10.000 jam. Dunia akan melihat lu sebagai seorang expert ahli. Oke, yang kedua adalah networking ya. Kalian ini adalah momen untuk mengumpulkan atau mengoleksi networking lu, merubah circle lu gitu ya. Kalau lu lihat aja saat ini circle lu siapa? 5 orang dalam circle lu sebutin deh. Siapa 5 orang ini? Apakah seorang employee atau business owner atau seorang yang memang CEO perusahaan? Siapa 5 orang ini? Jadi momen lu untuk nambah networking adalah di momen BCE ini. Lu bisa punya network sama ya, punya kenalan, punya link sama Sandiaga Uno. Ya, beliau nanti hadir. Lalu juga lu bisa
punya network sama Kang Bima, orang-orang hebat akan muncul di sana. Juri-juri yang skalanya nasional maupun lokal, itu rasa-rasanya lu perlu kumpulin deh. Ya, jangan datang sebagai penonton, tapi sebagai pemain. Ingat ya, penonton itu selalu membayar apa yang dia tonton. Pemain selalu dibayar, ya. Momen itu ya. Jadi nanti lu kan ketemu supplier, vendor, lalu ketemu pegiat kopi, lu ketemu juri, ketemu pengusaha di sana. Rasa-rasanya lu perlu ada satu hal yang berbeda dibanding seorang penonton. Lu perlu ada di panggung untuk lu bisa menunjukkan. Jadi apa ya? Jadi showcase ya. Jadi showcase-nya lu lah ini, tempat ini, ya, event ini. Jadi sayang banget kalau dilewatin, sebaiknya memang segera ya lu minta aja ke owner lu, ke bos lu untuk daftarin gitu BCA ini ya. Oke, yang ketiga, di event BCA ini lakukan yang namanya personal branding. Ini momen lu untuk melakukan personal branding secara masif ya. Apalagi event besar ini skalanya. Jadi pastikan lu bawa sesuatu yang beda dibanding teman-teman lu. Ya, kalau barista yang lain mungkin persiapkan dirinya dan skill dan lain-lain. Mungkin boleh gue tambahin, lu boleh persiapkan tim sosmednya lu. Ya, bawa kameramen, bawa videografernya lu, bawa editornya lu. Ya, minta bantuan teman lu buat fotoin gue, minta bantuan teman lu buat foto ini, rekam momen ini. Ya, jangan sampai dilewatin momen lu lakukan personal branding. Bukan cuma sekedar orang di event ini, tapi di seluruh nasional sekarang sosial media lu gitu, supaya dikenal sama orang-orang luar, di luar Bogor mungkin nanti, di bahkan sampai di luar negeri, kalau lu memang seorang barista profesional ke depannya dan akan memiliki coffee shop one day gitu. Jadi pastikan bawa tim lu untuk ngedukung lu, teman-teman lu, ya pasangan lu, ajak mereka untuk bantuin capture, fotoin gue, videoin gue gitu. Nangkep ya, mudah-mudahan nangkep. Nah, yang terakhir adalah showcase tadi yang gue sempat singgung. Jadi kan BCE ini apa ya, ajang untuk showcase kepada perusahaan-perusahaan nanti yang ada di sana, para sponsor, para vendor, orang-orang penting yang ada di sana, showcase, tunjukin bahwa lu adalah barista yang berbeda dibanding kebanyakan barista yang ada. Ya, tunjukin outstandingnya lu apa di situ. Ya, niche-nya lu apa di situ. Lu apakah barista pada umumnya? Ya. Kalau lu baca bukunya Seth Godin, The Purple Cow, ya, di mana sapi semuanya warna putih dan hitam gitu. Tapi seketika orang bisa berhenti melihat sapinya warna ungu, ya. Di situ outstanding. Nah, mungkin banyak barista di kota Bogor, bahkan di Indonesia, tapi momen buat lo outstanding adalah di BCE ini. Oke, Bogor Coffee Expo. Sayang banget kalau lo lewatin, dan nggak penting lo menang atau kalah nanti di sana, tapi yang paling penting justru bagaimana proses lo mencapai apa yang mencapai kemenangan yang lo mau raih di sana. Jadi semangat teman-teman barista, manfaatkan event ini, jangan sampai dilewatin, dan sampai ketemu di Bogor Coffee Expo 2021. Bye.